Assalamualaikum lagi dalam siri bicara buku dan seperti mana yang kita ketahui, buku yang kita akan bicarakan ialah Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, karangan Dr. Nik Rahim Nik Wajiz, saya. Alhamdulillah, kita hari ini insyaAllah kita masuk dalam siri yang ke-6. Di siri-siri yang lalu kita telah pun membicarakan sedikit sebanyak tentang mukadimahnya. Dalam siri-siri yang lepas kita telah pun membincangkan sedikit tentang apa yang tertulis ini, antaranya hadis Nabi SAW. Kemudian kita juga telah ceritakan tentang isi kandungan buku ni, ya, yang saya kira banyak bahagian-bahagian ataupun perkara yang menarik yang boleh dipelajari, ya, insyaAllah. Dan juga telah pun sama-sama kita jelaskan atau bincangkan tajuk penghargaan, ya, kepada Ender Wonder, ya, dan mereka-mereka yang berada di belakang tabir di sebalik kejayaan penerbitan buku ini, dan juga dalam kenangan dan seterusnya. Kita juga telah pun memaparkan, ya, tulisan-tulisan daripada orang-orang yang hebat-hebat, selain pandang Naib Chancellor Datuk Dr. Musa Ahmad. Kemudian kita juga telah membaca kata-kata pembakar semangat daripada Datuk Hassan Said, pengerusi Senam Pis Senam Berhad, begitu juga Profesor Datin Dr. Syamsul Baridah Ramli, dan yang terakhirnya ialah Dr. Nik Salida Suaila binti Nak Saleh, Papa Semadia sekarang, Alhamdulillah. Dan juga kata-kata aluan daripada penerbit kami, Nam Publications. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini insyaAllah kita akan membacakan mukadimah daripada buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan ini. Mukadimah, ya, Luahan Hati tajuknya. Segala puji pujian bagi Allah SWT yang Maha Esa. Di tangannya terletak segala-galanya. Bersyukur di atas segala nikmat kurniannya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa, kaum kerabat baginda, para sahabat, para tabiin, dan seterusnya kepada semua pengikut baginda hingga ke hari kiamat. Itu sebagai mukadimah, ya. Memang kita tidak nafikan, ya, dalam setiap apa yang kita lakukan, pertama kita perlu bersyukur kepada Allah SWT, ya, di atas segala kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan segala apa yang berlaku di atas dunia ini, segala apa pencapaian yang kita capai dalam hidup kita, memang tak boleh tidak kita kena kaitkan dengan Allah SWT, kerana dialah yang menjadikan segala-galanya berlaku. Ya, tanpa izin Allah mustahil yang buku ini akan terbit, tapi Alhamdulillah dengan izin Allah SWT maka ianya terbit. Begitu juga puja-pujian kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak berjasa kepada kita, yang dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang menjadi punca kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga para sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang juga banyak berjasa mengembangkan Islam sehingga hari ini kita dapat menikmati Islam dengan begitu mudah sekali. Wabah. Sebenarnya sudah lama saya memendam rasa. Sudah lama benar saya prop pengalaman ngeri saya. Sudah banyak kali saya share dengan anak-anak, keluarga, kawan-kawan, bahkan kenalan-kenalan baru dan lama saya tentang pengalaman lampau yang memberi kesan yang amat mendalam dalam kehidupan saya dan family. Saya punya masalah besar yang amat sukar untuk dirawat. Masalah dalam mengawal gejolak nafsu ketika berbelanja. Saya lebih enjoy menghabiskan wang dari menyimpan dan menabung. Saya sanggup habiskan puluhan ribu ringgit semata-mata untuk memenuhi kehendak nafsu saya dalam berbelanja. Saya bingung dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan, sehinggalah apabila segalanya sudah terlambat, segalanya sudah berakhir, segala peluang yang saya miliki akhirnya pergi buat selama-lamanya. Saat itu baru saya sedar ia semua berlaku adalah natijah dari kejahilan saya. Kejahilan saya dalam membuat perancangan. Kesilapan saya kerana langsung tidak cakna tentang perancangan ekonomi dan keuangan. Kesilapan saya kerana langsung tidak cakna tentang perancangan ekonomi dan keuangan saya. Saya tidak tahu apa yang patut saya lakukan dengan rezeki kurnian Allah yang melimpah ruah
pada saat itu kecuali shopping, shopping dan shopping. Jadi dalam mukadimah ini saya menyatakan tentang masalah, masalah yang saya hadapi, dan saya percaya ramai juga sahabat-sahabat yang di luar sana mempunyai masalah yang sama. Ya, bila ada duit banyak, maka belanja yang banyak, payah dan sukar sekali untuk mengawal nafsu berbelanja. Dia nampak saja apa benda yang disukai, terus beli. Kadang-kadang tak tanya harga pun. Itu kisah saya lamalah. Kisah saya ketika saya berada di Brunei Darussalam, ketika bekerja di sana. Dan pada masa itu alhamdulillah rezeki agak murah, alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan. Gaji pun melebihi RM10,000 setiap bulan RM. Jadi sebagai orang kampung, ya, orang kampung yang tak pernah dapat tengok duit banyak, jadi bila nampak duit banyak dia jadi mabuk duit. Jadi kesannya berbelanja habis-habisan, ya, seperti mana yang saya jelaskan tadi, tak tahu nak duit tu nak buat apa sebab ilmu tak ada, kejahilan apa nama ni, kejahilan menguasai diri, ya, pada ketika itu, dan tak tahu nak buat apa dengan duit kecuali belanja, belanja dan belanja. Jadi inilah antara masalah yang saya hadapi. Baik, kini saya sedar dan insaf. Meskipun sudah agak terlambat, namun saya coretkan pengalaman pahit yang saya pernah terpahat, yang pernah terpahat dalam hidup saya suatu ketika dulu, agar pengalaman buruk yang pernah saya lalui tidak kembali berulang. Bukan sahaja ke atas diri saya, tetapi ke atas diri insan-insan yang saya sayangi. Saya tidak rela anak-anak saya, keluarga saya, jiran saya, bahkan anda juga, para pembaca sekalian, terpaksa mengharungi pengalaman buruk yang pernah saya lalui, kerana ianya amat perit dan perih untuk ditelan. Justru, saya mengambil keputusan untuk berkongsi pengalaman ini, meskipun ia seakan membuka pekung di dada, agar anda semua tidak terjebak dalam kancah kemusnahan seperti yang pernah saya harungi. Jadi itulah sebenarnya matlamat penulisan buku ini, tidak lain dan tidak bukan. Pertamanya, memanglah saya banyak belajar daripada kesilapan lalu, dan saya buka cerita ini seolah macam membuka pekung di dada, tapi tidak mengapa, kerana bagi saya matlamat saya adalah jelas untuk berkongsi, ya, tentang pengalaman-pengalaman yang pahit yang masa lampau ianya berlaku, dan saya tidak mahu ianya berulang lagi kepada orang yang saya kasihi, ya, keluarga saya, anak-beranak saya, isteri dan keluarga saya keseluruhannya, dan juga sahabat-sahabat saya, termasuk juga para pembaca sekalian. Dan hari ini saya bacakan buku ini untuk tatapan, untuk jadi tontonan, ya, kepada sahabat-sahabat. Moga ianya dapat memberikan sedikit atau membuka minda, ya, untuk melihat ataupun untuk merancang keuangan kita dengan cara yang lebih baik dan sempurna, insyaAllah. Ya, saya tidak berbohong. Status jutawan hanya beberapa langkah untuk saya gapai. Ianya sudah terlalu hampir untuk menjadi realiti. Tetapi sayang, seribu kali sayang, ia hanya tinggal impian. Impian yang tidak kesampaian. Impian yang punah kerana kecuaian dan kealpaan. Kerana sifat buruk yang menguasai pemikiran. Kerana kejahilan. Kerana berbelanja mengikut telunjuk syaitan. Jadi inilah hakikat yang berlaku pada diri saya. Ya, sepatutnya sekarang ini dah jadi jutawan. Ya, tapi kerana banyak kealpaan, banyak kejahilan dan sebagainya, maka sebab itulah status jutawan itu tidak dapat saya capai. Maka lahirlah buku kecil ini yang diberi nama, yang diberi tajuk Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Walaupun kecil, ianya syarat dengan pelbagai warna kehidupan dan pengalaman yang pasti tidak membosankan. Pengalaman yang boleh dijadikan pedoman dalam melayari kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai cabaran. Ambillah dan kutiplah mutiara yang sedia terhidang. Ianya amat berharga buat anda yang budiman. Andai terdapat segala kelemahan dan kesilapan, jadikanlah ia sebagai sempadan, kerana adat manusia tidak sunyi dari kekurangan dan ketaifan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya, pengalaman saya ini saya kongsikan, walaupun dilihat dari satu sudut ia agak mengaibkan, ya, kerana kita mendedahkan kelemahan-kelemahan diri kita. Namun matlamat saya adalah satu, untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, supaya apa yang telah saya lalui tidak dilalui oleh sahabat-sahabat semua, insyaAllah.
mungkin ramai yang tersenyum sinis ya bila saya sebutkan dalam mukadimah di awal tulisan saya bahawa saya sudah terlalu hampir untuk menjadi jutawan. Ya, bila saya sebut dah hampir dekat nak jadi jutawan, mungkin ramai yang tak percaya, mungkin yang agak cynical, sinis ya. Hanya beberapa langkah sahaja, pasti ramai yang tertanya-tanya, apakah yang menyebabkan saya begitu yakin akan bergelar jutawan pada masa itu? Baiklah, begini bermula kisahnya. Okey, kisahnya agak panjang. Jadi saya tidak berhasrat untuk menyambung kisah ini. InsyaAllah kita akan sambung di siri-siri yang akan datang insyaAllah. Untuk itu, sekadar ini saja pada kali ini insyaAllah, dan kita akan bertemu lagi di siri-siri yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.